أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليزهر الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Rabbi amri Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. dan salam kita turunkan kepada junjungan kita baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in tabi kita sekalian umat Islam yang insyaallah tetap istiqomah dan akhirnya kita Islam hingga akhir hayat. Apa mirsa majelis nafsiyah islamiyah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan saya pada malam ini tanggal 9 Zulhijjah 1440 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 9 Agustus 2019 Masehi. kita berjumpa malam ini dalam momentum Majelis nafsi Islamiyah, di mana judul yang akan kita ulas pada malam hari ini berkaitan dengan refleksi, martabat tujuh, kesultanan Buton, dan pemberantasan korupsi dalam Islam, sengaja saya angkat tema ini karena kita tahu bahwa beberapa waktu terakhir ya ketua KPK Agus Raharjo tepatnya sekitar dua minggu yang lalu datang ke Kota Bau-Bau juga sempat membelah memberikan materi di hadapan siswa atau pelajar kalangan milenial di Gedung Pancasila dan pada saat itu juga dihadiri oleh seorang budayawan Buton Bapak Dokter Laode Munafi di situ sempat mencuat berkaitan dengan bagaimana pemberantasan korupsi dalam Islam atau dalam Kesultanan Buton yang pada saat itu dikaitkan dengan undang-undang martabat 7. Ya, dan naas juga ya bahwa kemarin Ya, KPK pada saat salah satu partai yang melakukan kongres di Bali ada salah seorang kadirnya yang dicokok oleh KPK ya OTT operasi tangkap tangan terkait dengan indikasi korupsi berkaitan dengan impor bawang putih yang masuk ke negara kita. Nah, pemirsa Majelis nafsiya Islamiyah yang dimilakan Allah Subhanahu wa taala martabat 7 ya era kesultanan Buton ini kembali mencuat pada saat ini bahkan gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Haji Ali Mazi secara gamblang mengatakan bahwa martabat 7 ini bisa mencegah korupsi ya wajar Ali Mazi bersuara lantang soal pemberantasan korupsi sebabnya bisa dilihat dari Data kasus penyimpangan anggaran bukan yang berkurang, malah sebaliknya setiap tahun cenderung bertambah. Kita lihat berdasarkan rilis Indonesian Corruption Watch (ICW) pada 20 Februari tahun lalu, yang menyatakan jika dibandingkan tahun 2016 penanganan korupsi Kasus korupsi tahun 2017 itu mengalami peningkatan signifikan. Hal ini terutama pada aspek kerugian negara, pada 2016, kerugian negara dari 482 kasus korupsi mencapai 1,5 triliun rupiah. Angka ini naik menjadi 6,5 triliun pada tahun 2017. Modus korupsi yang paling banyak digunakan dalam kasus korupsi tahun 2017 adalah penyalahgunaan anggaran. Ya. Ada 152 kasus dengan kerugian negara mencapai 1,2 triliun rupiah dengan modus ini. Modus lainnya adalah penggelembungan harga atau markup dan pungutan liar dengan masing-masing sebanyak 77 kasus dan 71 kasus. Nah rupanya korupsi ini tidak hanya ada di pusat. Ya, tapi juga marak di daerah. Ya untuk Sulawesi Tenggara, gubernur, wali kota, bupati dan legislator ya sudah pernah menjadi pasien KPK. Bahkan terbaru mantan PJ Bupati ditetapkan tersangka korupsi alokasi dana desa tahun 2015 oleh aparat kepolisian. Ya ini terjadi di di uh, Buton Tengah ya. Kasus lainnya di Konawe Utara, korupsi dan atlet. Ya. Berikutnya, kasus dugaan korupsi di tempat pelelangan ikan TPI Kota Bobau. Ya. Menariknya, indikasi korupsi di sini terjadi dua kali ya di TPI. Ya harusnya bisa mengambil ibroh atau pelajaran dari kasus pertama, nah yang terjadi sebaliknya, jatuh ke lubang yang sama dua kali. Ya, Nauzubillah ya sebagaimana diketahui bahwa ini untuk merefleksi secara historis undang-undang martabat 7 adalah konstitusi Kesultanan Buton yang dirumuskan pada zaman Sultan Laelangi atau yang dikenal dengan Dayan Iksanuddin pada 1610 masehi silam ya ini luar biasa jadi sudah jauh di belakang ya nah antropolog Universitas Dayan Iksanuddin, ya kebetulan sama dengan nama sultannya Dain Iksanuddin, ya Universitas Dain Iksanuddin atau Nidayan, Dr. Lawade Abdul Munafi menguraikan martabat tujuh ini adalah konsep tasawuf falsafi. Ya. Yang, mempusulat, yang, mempost, yang mempostulatkan Tuhan bisa dikenal oleh hamba atau pedamba spiritual melalui tujuh tingkatan alam atau martabat. Ya, lebih rinci tujuh martabat tersebut yakni yang pertama martabat yang pertama adalah ahadiyah atau zat. Kemudian yang kedua martabat wahda atau sifat. Yang ketiga wahidiyah atau nama-nama. Berikutnya martabat alam arwah atau dunia spirit. Selanjutnya martabat alam mitfal atau dunia ide-ide. Yang keenam alam ajam atau dunia materi tubuh dan yang ketujuh adalah alam insan atau dunia manusia jadi ini uh, martabat tujuh tersebut nah martabat tujuh juga melalui pemeringkatan jabatan dalam pemerintahan sebanyak tujuh ya tiga pertama analogi dari tiga golongan kaumu kaumu Landu dianalogikan sebagai martabat yang pertama ahadah kemudian kaum tapi tapi menjadi analogi martabat kedua dan kumbewah analogi martabat ketiga wahidiyah ya nah empat martabat selanjutnya analogi dari empat jabatan tinggi ya sultan analogi martabat keempat sapati martabat kelima kenepulu martabat keenam dan kepitalau martabat ketujuh ya nah Inilah yang menyebabkan sarana ulio disebut juga sebagai undang-undang martabat tujuh. Karena mengambil spirit tasawuf untuk dijadikan analogi tingkat-tingkat pengenalan hamba kepada Tuhannya, dan di dalam undang-undang dijabarkan bagaimana aturan kenegaraan, kepemimpinan, hak, dan kewajiban setiap pejabat kesultanan. ini luar biasa. ya. Nah, Munafi juga menegaskan Ya, undang-undang ya Bapak Dr. Munafi menegaskan bahwa undang-undang martabat 7 kental dengan muatan Islam. Ya, penerapannya berlaku secara integral dari sultan hingga masyarakat bawah. Jadi tidak ada istilah uh, tajam ke bawah tumpul ke atas, ya. Martabat 7 ini berlaku tanpa pandang bulu, ya. Hatta dia sultan. Buktinya dalam sejarah ada sultan yang diturunkan dari jabatannya karena melakukan pelanggaran. Dalam bahasa setempat, bahasa Ulio disebut dengan Gogoli. Ya. Nah, dijelaskan ya kepada sultan, supremasi hukum pelanggaran terhadap Undang-Undang Martabat 7 ada empat tingkatan. Ini bagi sultan. Yang pertama adalah Pasabu, atau dimakzulkan dari jabatan. Yang kedua, Papasi, atau diasingkan dari pergaulan sosial. Yang ketiga, ya, goguli atau hukum gantung. Ya, tidak main-main ini. Ya. Kemudian yang keempat, tatasi pulanga. Artinya dicabut haknya untuk menempati setiap lembaga di kesultanan beserta turunannya. Jadi ini luar biasa ya penegakan hukumnya. Tidak hanya berlaku bagi rakyat saja, tapi juga bagi elit yang ada di atas. Nah, dalam dimensi yang lain, Bapak Dr. Munafi menukil testimoni Profesor Hamka bahwa pada masa Kesultanan Buton, orang mencuri dipotong tangannya. Ya, Hamka menulis, sampai sekarang masih ditemukan batu hampar di dekat Istana Raja Buton, tempat orang mencuri dipotong tangannya. Tempat orang berzina dikenakan hukum rajam, batu itu masih ada di Badia. Ya. Badia itu wilayah yang di dekat benteng keraton, benteng Kesultanan Buton. Nah, jadi beginilah ya gambaran praktek pemberantasan korupsi pada masa Kesultanan Buton yang semuanya ini berakar dari Islam. Dan salah satu jejak sejarah yang bisa ditemukan terkait dengan akar Islam itu yang ada di tanah Buton ini terkait dengan gelar Kesultanan Buton dengan penamaannya yang disebut dengan sebutan Negeri Khalifatul Hamis. Ini kita bisa lihat kalau kita turun atau ke bandara gitu, bandara Bertombari, ya di bagian pintu ya. Masuk itu pintu keluar itu ada tulisan, "Selamat datang di negeri Khalifatul Hamis." ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana Islam memberantas korupsi, ya. Bagaimana Islam mencegah aparatur negara ya sehingga mereka tidak melakukan tindakan korupsi ya ini pertanyaan fundamental yang harus kita jawab terkait dengan Islam itu sendiri ya nah yang pertama ya negara khilafah memberikan gaji yang memadai kepada para aparaturnya dengan begitu gaji mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan primer sekunder hingga tersier ya. ya saya ingin memberikan sebuah gambaran ya pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, ya, gaji seorang guru itu sebesar 15 dinar. Ya. Berapa itu 15 dinar? Ya. Satu dinar itu setara dengan 4,25 gram emas. Ya. Kalau 15 dinar berarti 15 kali 4,25 gram emas. Nah, katakanlah satu gram emas itu setara dengan 500 ribu rupiah, maka gaji seorang guru itu sekitar 30 juta. Jadi kita bisa bayangkan, ya seorang gaji saja, seorang guru saja gajinya 30 juta. Ya, tidak perlu sertifikasi, tidak membedakan apakah dia pegawai negeri atau honorer, yang penting dia guru, gajinya adalah 30 juta. Ya, maka jangan heran pada masa Islam ketika diterapkan melalui institusi khilafah Islamnya selama 13 abad lebih lamanya banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan besar, banyak mengeluarkan ya, melahirkan, menelurkan para pemikir-pemikir hebat. Mengapa? Karena mereka ya diajar oleh guru-guru yang berkualitas dan fasilitas yang luar biasa. Ini baru kita bicara guru, Ya bagaimana dengan aparat yang lainnya? Tentu gajinya uh, tidak bisa kita pandang sepele. Ya serahkan seorang guru saja, ya itu 15 dinar, apalagi lebih tinggi lagi dari itu. Ya ini yang pertama. Sekarang kalau kita lihat bagaimana uh, karena faktor gaji yang kecil ini, akhirnya mereka ya terpapar dengan korupsi. Yang kedua dalam pengangkatan aparaturnya khilafah menetapkan syarat adil dan takwa sebagai ketentuan ya selain syarat profesionalitas dan begitu mereka memiliki self control yang kuat ya jadi uh, ketika dia menjabat ya ketakwaan itu melekat dalam dirinya ya jadi tidak kemudian uh, dia menjadi hamba yang cinta dunia dia menganggap jabatan itu adalah kesempatan tapi jabatan itu adalah amanah yang akan minta pertanggungjawaban ketika dia alpa dalam menunaikan tanggung jawabnya sebagai seorang pejabat. Kita bisa melihat bagaimana Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang di akhir hidupnya belum pernah diamanahi untuk menjabat sebagai seorang wali kota. Ketika belum meninggal dunia, apa yang beliau wariskan? Ya, tidak ada harta yang beliau tinggalkan. Ya, bahkan sahabat yang lain ketika beliau datang di rumahnya, melihat apa yang ada dalam kehidupan beliau, ya, sahabat itu menangis dan menganggap bahwa Salman Al-Farisi ini adalah salah satu sosok yang bisa dijadikan sebagai teladan bagaimana uh, beliau itu menjadi hamba yang luar biasa dalam kehidupannya. Yang ketiga adalah untuk mengetahui apakah mereka melakukan korupsi atau tidak, khilafah juga menetapkan kebijakan perhitungan kekayaan mereka sebelum dan setelah menjabat. Nah, jika ada selisih yang tidak masuk akal, maka khilafah bisa merampasnya. Ya, ya. Jadi itu. Ya, ini namanya pembuktian terbalik. Ya, jadi dihitung berapa gaji pada saat dia menjabat dan setelah dia menjabat. Kalau ada selisih itu diambil oleh negara. Setahu saya, ini pernah diusulkan oleh Presiden di zaman Gus Dur, undang-undangnya, draftnya itu sudah dibawa ke DPR, tapi sampai sekarang itu belum disahkan. Kenapa belum disahkan? Wallahu alam ya. Yang keempat adalah khilafah juga menetapkan hukuman yang keras. Bisa dalam bentuk publikasi, stigmatisasi, peringatan, penyitaan harta, pengasingan, cambuk, hingga hukuman mati. Jadi inilah cara yang dilakukan oleh Islam untuk mencegah korupsi. Nah pertanyaannya, bagaimana contoh konkretnya? Contoh konkretnya kita melihat bagaimana pada masa Khalifah Umar bin Khattab ya pernah membuat kebijakan agar kekayaan para pejabatnya dihitung sebelum dan setelah menjabat ya. Jika ada selisih positif setelah dikurangi gaji selama masa jabatannya, maka beliau tidak segan-segan untuk merampasnya ya. Beliau juga mengangkat pengawas khusus yaitu Muhammad bin Maslamah yang bertugas mengawasi kekayaan para pejabat. Nah, berdasarkan laporannya, Umar kemudian membagi kekayaan Abu Hurairah, ya, gubernur Bahrain, kemudian Amru bin As, gubernur Mesir, Luqman bin Adi, gubernur Mesan, Nafi bin Amr al-Huzai, gubernur Mekah, dan lain-lain. Dan pada zamannya, beliau juga melarang para pejabat berbisnis agar tidak ada konflik kepentingan. Ini menarik. Kenapa? Saya katakan menarik. Kemarin kebetulan saya hadir ketika Ketua KPK itu Bapak Agus Raharjo melakukan kuliah umum di uh, Nidaian. Di situ ada terlontar <coughs> statement bahwa kalau Undang-Undang Tipikor itu diamandemen, ada satu ada beberapa hal yang mau dimasukkan. Di antaranya adalah uh, mengenai konflik of interest ya konflik of interest atau benturan kepentingan. Di mana uh, ketika ada yang menjabat, kemudian anaknya juga misalnya uh, melakukan sesuatu hal yang punya kaitan dengan jawatannya, ini akan terjadi conflict of interest. Maka ini dimasukkan ya, salah satu uh, yang akan diamandemen dari undang-undang uh, tipikor itu. Ya, nah uh, jadi kalau ini undang-undang tipikor baru mau dimasukkan sekarang ya dalam amandemennya sementara pada masa silam sekitar 14 abad yang lalu pada zaman khalifah Umar bin Khattab itu sudah ada ya dalam apa dalam uh, negara khilafah untuk apa untuk mencegah perilaku korupsi ini nah jadi jemaah uh, jamaah atau pemirsa majelis nafsiyah Islamiyah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala Berikutnya adalah sanksi yang diberikan kepada aparatur yang melakukan korupsi karena korupsi ini tidak termasuk mencuri dalam pengertian syariah. Jadi ini korupsi beda dengan pengertian mencuri ya. ya jadi korupsi ini adalah kejahatan yang tidak termasuk dalam kategori hudud ya. Tapi masuk dalam wilayah takzir yaitu kejahatan yang sanksinya ini diserahkan kepada ijtihad hakim ya. Jadi sanksinya seperti yang disebutkan tadi, ya, bisa dalam bentuk publikasi, stigmatisasi, peringatan, penyitaan harta, pengasingan, cambuk sampai hukuman mati, ya. Jadi inilah luar biasa ya Islam eh mencegah ya korupsi sehingga kita lihat dalam peradaban Islam ketika ditegakkan kasus kriminal yang terjadi selama 14 abad lamanya itu hanya sekitar 200 kasus. Bayangkan dalam 14 abad lamanya, kasus kriminal yang terjadi hanya 200 kasus. Artinya apa? Artinya dalam setiap 10 tahun, bisa saja kurang lebih seperti itu, baru ada satu kasus yang terjadi. Sementara saat itu wilayah Islam itu sangat luas. Terbentang dari Maroko sampai Merauke. Menguasai sekitar 2 per 3 belahan bumi. Berkuasa selama 14 abad lamanya. Kasus yang terjadi hanya 200. Sekarang tengoklah di negeri-negeri negeri kaum muslimin ketika mereka hari ini menanggalkan Islam sebagai way of life, sebagai sebuah ideologi, maka yang terjadi adalah begitu maraknya dan begitu ramainya kasus yang terjadi. Jangankan kasus yang lain, kasus korupsi saja sampai hari ini sangat sulit atau sukar untuk dihilangkan. Olehnya itu maka tidak ada cara yang bisa kita tempuh untuk melakukan hal ini selain kita kembali kepada Islam, di mana Islam inilah yang akan menghantarkan kita kepada sebuah rahmatalil alamin. Dan dengan Islam inilah yang akan menghantarkan kita kepada keberkaan hidup di dunia wal akhirah. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. keilafan kami ampun. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.